Oke, jadi ini posisi malam hari dengan full aksesoris lampu yang udah gue pasang di Biru Fiction Air ini, bro ya. Ini malam jadi bisa ngepus juga kayak lampu pesawat, kalian lihat. Nah, kalian lihat di sini. Channel Ray Sugar, apa kabar kalian semua? Oke, kali ini depan gua ada si Biru nih, bro. Jadi Biru ini adalah motor Fiction Air tahun 2018 dengan striping warna biru silver ya, bro ya. Nah, kali ini gua mau review aksesoris apa aja sih yang udah nempel, terutama untuk lampu tambahannya, bro ya. Nanti untuk aksesoris ya kalian udah lihat lah, standar banget nih, bro. Oke, kali ini gua mau coba tes gimana posisi malam hari dengan penambahan lampu apa aja sih yang udah gue ubah. Oke, langsung tanpa lama-lama kita langsung coba kontak on dulu ya. Kita kontak on dulu. Oke, kontak on. Coba kita matiin lampu ya, bro ya. Bentar. Oke, ini posisi hanya ada speedometer nyala ya, bro ya. Jadi yang udah gue rubah adalah speedometer udah negatif dengan penambahan voltmeter. Di sini udah mulai ngaco sih voltmeternya. Terus dengan tambahan lampu LED depan 2 ini, bro. Nah, ini lampu LED 2 ini menyala siang malam. Jadi siang malam ini akan menyala. Oke. Coba kita tes untuk lampu senja. Lampu senja kita nyalain dari sini, ada tombol untuk saklar off function. Oke, di sini yang kita lihat adalah lampu senja warna biru di atas. Ini penambahan yang gue pasang manual ya, bro ya. Jadi gue pasang sendiri di sini dengan LED 6 mata. Dan di sini untuk bagian belakang udah gue pasang lampu blitz pesawat. Nah, kalian bisa lihat. Jadi dia akan menyala ngeblitz gitu ya, bro ya, kayak pesawat. Oke. Dan di sini lampu stop lampnya masih standar banget ya, bro ya. Cuman gue tambahin di sini untuk seperti lampu alis. Oke. Okay. Lampu plat nopol udah gue ganti warna biru juga. Oke. Okay. Kalau detailnya dari sebelah kanan begini, jadi ini dengan lampu senja menyala ya, bro ya. Jadi ada lampu blitznya. Oke. Okay. Tapi di sini gue ada pemasangan lagi, yaitu lampu kolong, bro. Jadi lampu kolongnya di sini gue pasang di bagian bawah. Nanti untuk detailnya gue coba nyalain. Nah, pasti kalian bertanya-tanya saklarnya itu ikutin di saklar mana sih, bro? Oke, saklarnya bukan dari sini. Jadi kalau dari sini adalah saklar untuk lampu senja yang tadi gue sebutin aja. Ada saklar tambahan lagi, bro. Mungkin ini sharing gue kepada bro-bro sekalian, subscriber gue. Thank you yang udah subscribe gue, dukung channel gue ya, bro ya, sehingga udah 1000 subscriber lebih. Thank you. Oke, jadi kalau di sini kita nyalain lampu utama dulu ya, bro ya. Coba lampu utama. Nah, lampu taringnya yang nyala karena mesin posisi off. Jadi kalau posisi on, semua lampu akan menyala. Di sini juga ada lampu tambahan. Ini LED di dua laser, taruh di bawah headlamp ya, bro ya. Jadi pas lurus waktu kita mengendara sama. Oke, ini kita udah nyalain. Kita matiin dulu. Kita matiin dulu ya semuanya. Jadi kali ini gue tunjukin, bro, gimana lampu malam gue. Ini sekarang gue matiin lagi lampunya. Oke. Nah, ini lampu kolong. Ini lampu kolong terpasang di kolong Fiction Air, bro ya. Dan di sini juga ada untuk mode di mesin. Ya, jadi di mesin ini ada seperti lampu juga, bro, tuh. Kalian lihat. Nah, ini di kolong. Ini di bagian kanan ya, bro ya.
Coba kita di bagian kiri. Oke. Nah, posisinya ada di sini, bro. Kalau kalian lihat sumber cahaya, nah itu sumber cahayanya satu, ini bro ya, dan ada di sini gue pasang. Jadi ada dua, ada double bro. Nah tuh nih, yang ini yang kedua. Jadi depan belakang nyorot sama di lampu sini bro, lampu mesin. Nah ini bisa gue atur untuk kedipnya bro, jadi depan ini nggak stagnan begini, kalau yang belakang stagnan, karena untuk lampu kolong biasanya diem aja lebih bagus. Oke, gimana caranya? Jadi gini, jadi di sini gue ada pengaturannya untuk lampu kedip nih bro ya. Jadi lampu kedipnya bisa kita nyalain dari sini. Nah ini ada modulnya bro, gue taruh di sini modulnya. Coba kita rubah ya. Kalian lihat, nah ini bisa ngedip-ngedip, ini bisa kita jadiin pull satu-satu. Nah ini agak kencang. Nah tuh, oke, semua diatur di sini. Jadi gue ada modul tambahan di sini, jadi kita bisa atur bagian mesin. Kalau bagian belakang itu penampakan ya. Lampu gue onin semua ya bro ya. Nanti gue matiin lampunya. Ini udah gue onin. Ini bagian untuk LED D2 laser. Coba ya bro ya, kita matiin lampunya. Oke, jadi ini posisi malam hari dengan full aksesoris lampu yang udah gue pasang di Biru Fiction Air ini bro ya. Malam jadi bisa ngepost juga kayak lampu pesawat, kalian lihat. Nah kalian lihat di situ bagian belakang standar dengan penambahan LED alis. Oke, ini ada di video gue sebelumnya. Bagian depan seperti ini, LED headlamp nyala, taring headlamp nyala dengan tambahan DRL biru dan LED D2 laser on juga bro ya. Nah kira-kira kayak gini videonya bro ya. Sorot lampunya terang, ini karena dalam rumah ya bro ya. Jadi oke, nah ini tampilan dari sebelah kanan. Sebelah kanan dengan lampu kolong dan lampu mesin yang bisa ngepuls kayak lampu underground, bisa ngepuls ya bro ya. Nah ini posisi sebelah kanan dengan lampu kolong on ya bro ya. Oke, itu aja yang mau gue info ke kalian teman-teman sekalian, review motor gue di malam hari. Semoga kalian suka, jangan lupa di like, comment, share, and subscribe ya bro ya. Thank you udah nonton, and see you in the next video. Bye-bye.